welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku. Di video kali ini, aku mau melakukan hal yang cukup membahagiakan buat diriku. Kenapa membahagiakan? Karena baru aja 2 hari kemarin aku belanja di Shopee, dan hari ini aku buat video ini, itu dia udah dateng dong, dan aku seneng banget. Dan langsung kita unboxing ya. Jadi aku belum buka, kita unboxing pertama kali di video kali ini. Jadi kalian bisa nonton. Nah, buat kalian yang penasaran barangnya apa, tonton video ini sampai habis ya, jangan sampai di skip. Barangnya nih di Shopee ya, belanjanya ini. Kenapa panjang banget segini nih? Kenapa panjang banget? Karena ini tuh isinya tripod dan ring light. Langsung saja kita buka ya. Nih, bubble wrap-nya tebal banget nih teman-teman. Jadi cukup aman. Oke, kita buka yang ring light-nya dulu. Ini itu kemarin aku pesennya ukurannya 26 cm. Nih ya. Kita buka. Apa? Ada tombol buat lampunya, nyala lampunya. Terus ini apa ya teman-teman? Sejujurnya aku belum tahu ya, karena belum lihat panduan buat masangnya. Nanti kita bikin next video hasil dari pemasangannya gimana. Nih. Oh, jangan di next video deh teman-teman, di video kali ini aja nanti ya. Nanti aku tunjukin kalau udah dipasang. Ini tripodnya. Tripodnya ini cukup panjang karena kemarin aku milihnya yang maksimal tingginya 2,1 meter. Kita pasang ya. Nah, ini teman-teman, setelah dipasang dia bentuknya kayak gini ya. Yang ini tadi kelihatan enggak? Maaf ya, suitnya belum pakai tripod, jadi masih keterbatasan dengan tingginya. Nah, ini tripodnya tadi tinggal direndangin. Di next video nanti aku akan buat tutorial masang tripodnya ya. Ini, dan ini ring light-nya, dan ini udah free sama holder HP-nya. Kita matiin lampu dan langsung kita coba ya. Ini teman-teman wajib. Apa? Jadi dia itu sambungannya. Nih, sambungannya itu bentuknya masih
USB ini. Jadi teman-teman harus punya kepala charger buat nyambungin ke colokannya. Nah, kita udah sambungin ke colokan dan kita coba, ini lampu kamar udah mati ya. Kita coba, di sini ada tombol on off-nya. Nah, kita onin ya. Kayak gini. Terus kita ganti warna. Nah. Ya. Nah, ini. Sebentar. Kita redupkan kamar biar kelihatannya lebih bagus. Nah, ya. Ini bisa buat apa? Kalian buat YouTube atau TikTok itu juga bisa. Nah, bagus banget kan? Ini aku belinya langsung di satu toko ya, langsung di satu toko itu tripod sama ring light-nya dan udah bonus sama holder HP-nya. Buat harganya nanti aku cantumin di bawah. Itu kemarin aku beli pas lagi diskon 24% plus diskon ongkirnya. Oke teman-teman, di next video nanti aku akan buat tutorial masang tripod sama ring light-nya ini. Di video kali ini kita cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share ke semua medsos yang kalian punya. Thank you for watching. See you next on my video. Bye-bye.